わ。Real time, real apa namanya, semuanya nggak dibuat-buat. Iya, real estate. Terus lu pencet apa sih? Pencet apa sih? Lu lagi ngomong lu pencet mouse gitu, pencet apa sih lu? Gue risih banget. Karena cetak. Di kuping gue kiri gitu kan ada apa? Iya, ntar aja kan bisa. Orang lagi ngomong gitu loh. Cetak. Pencet mouse kak. Bos, kita dipanggil tuh. Dipanggil kamu. Kapan lagi nih ngobrolin kuliner yang lagi happening? Dipandu oleh Kaisang Pangarep Juragania UMKM. Podcastan siap mengupas bisnis kuliner yang cocok untuk kamu pantengin. Terutama buat kamu yang ingin mulai merintis usaha. Podcastan akan tayang setiap hari Jumat secara eksklusif di 3 platform. Yaitu pukul 5 sore akan tayang di... Yeah.
sebentar. Membuat tubuh kita ini menjadi tidak sehat, terutama
mungkin tubuh kita sering kali mendapat keluhan masuk angin gitu ya. Nah, ini semua adalah salah satu bentuk di mana tubuh kita ini sebenarnya perlu yang namanya overhaul, perlu ada yang namanya refreshing. Jadi jangan kita paksa tubuh kita sehingga penyakit akan lebih mudah datang. Dan biasanya kalau kita misalnya terserang masuk angin, seringkali misalnya tubuh kita terasa nyeri persis. Apa-apa yang Rasulullah cintai ya, beberapa dalam beberapa perbuatan, dalam segala ucapan dan sebagainya, tentu saja harus kita cintai dengan cara melaksanakannya, dengan cara melaksanakannya. Oleh karena itu, kita pun harus memberikan penyampaian kepada anak kita mengenai beberapa hal atau mengenai apa-apa yang Rasulullah anjurkan, apa-apa yang Rasulullah sampaikan untuk dilaksanakan, hendaknya itu juga dicintai oleh kita dan oleh anak-anak kita. Ini sangat penting untuk disampaikan. Kemudian cara menanamkan kecintaan yang lain terhadap Rasulullah adalah selalu menghafal hadis-hadis Nabi. Ya, selalu menghafal hadis-hadis Nabi. Ini juga merupakan satu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana para kaum terdahulu itu melanggengkan ajaran-ajaran para nabi sebelumnya dengan cara mengajarkan, ya, dengan cara mengajarkan ajaran-ajarannya melalui lisan-lisan yang dihafal oleh kaum tersebut. Oleh karena itu, ketika sekarang di akhir zaman kita telah diturunkan seorang rasul yang diharapkan bisa kita teladani, tentu saja ini bisa kita lihat dari hadis-hadis yang telah dibukukan oleh para ulama. Ini kita hafalkan. Kita hafalkan sebagai bagian dari pelanggengan ajaran-ajaran beliau. Gitu ya. Ini bukti cinta juga kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga yang cukup penting adalah pembinaan akidah kepada anak-anak kita adalah menanamkan akidah yang telah Rasulullah ajarkan dengan kuat, ya. Serta juga harus disertai dengan penjelasan tentang kita harus juga memiliki kerelaan berkorban karenanya. Bahwa di dalam pengajaran kita bisa saja menanamkan kalimat-kalimat, bahwa kalimat-kalimat akidah itu bisa saja kita tanamkan, tetapi tentu saja hal tersebut memiliki kesulitan di dalam menanamkannya, ya. Misalkan saja seperti bagaimana membiasakan anak di dalam belajar Al-Quran, tentu saja mereka akan terbagi menjadi bermain dan juga belajar, gitu ya, belajar dan bermain. Itu tentu saja mengarahkan anak lebih kepada mayoritas belajar. Untuk mempelajari Al-Quran sangat berat. Ini tentu saja harus melalui proses pengorbanan, ya, proses pengorbanan. Oleh karena itu, hal tersebut harus diberikan motivasi selalu oleh orang tua, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang terbiasa, dan kemudian hari ketika dewasa menjadi suatu keikhlasan dalam menjalankannya. Ini beberapa pengantar yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita mengajarkan manhaj nubuwah kepada anak kita melalui beberapa pengajaran, ya, melalui beberapa pengajaran dalam beberapa fase. Fase yang kita bahas tadi adalah pembinaan dari mutakhim hingga balik. Ini sangat penting untuk kita tanamkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengantar untuk membuka wawasan pada kita sebagai keluarga muslim, dan mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita bersama. Allah alam. Sesungguhnya pengajaran terhadap kecintaan kita atau penanaman kita terhadap Rasulullah SAW ini memang dibatasi oleh zamannya, memang tidak mempertemukan kita dengan beliau, ya, dengan beliau. Tetapi ini jangan sampai membatasi kita di dalam mengusahakan kecintaan kita dan anak-anak kita terhadap Rasulullah SAW. Dikarenakan hal ini bisa kita dapatkan atau bisa kita usahakan melalui sarana-sarana yang ada, ya, sarana-sarana yang ada. Bagaimana para ulama telah mengusahakan sedemikian rupa, ya, bagaimana juga ini suatu sunnah kauniyah yang telah Allah turunkan, ya, dan telah Allah tetapkan bahwa agama ini selalu terjaga, agama ini selalu terjaga. Oleh karena itu, bentuk dari suatu keterjagaan agama ini adalah telah diturunkannya para ulama atau para wali yang telah Allah utus untuk memelihara agamanya, itu yang pertama. Yang kedua, itu saja mukjizat Al-Quran, ya. Yang pertama mukjizat Al-Quran, itu saja di dalam Al-Quran bagaimana telah Allah turunkan ayat-ayat yang memuat, tentu saja bagaimana penggambaran sifat-sifat Rasulullah dalam
ditulis oleh para ulama ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mempunyai keterbatasan di dalam mensalipatikan atau menaah lebih dalam bagaimana cara mengenal Rasulullah, misalnya telah banyak para ulama ya, para ustadz-ustadz yang telah membukukan ya, membukukan bagaimana kehidupan Rasulullah ya, yang kita kenal tentu saja dengan buku-buku yang bertema tentang Sirah Nabawiyah ya, Sirah Nabawiyah, sejarah-sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini banyak sekali telah ditulis oleh para ulama. Ini tentu saja menjadi satu sarana yang dapat kita manfaatkan sebesar-besarnya sebagai sebuah sarana tarbiyah pada anak kita dan pada kita sendiri di dalam memperkenalkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hal ini harus kita manfaat sebesar-besarnya, tidak berpikir bahwa perbedaan zaman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sebuah kendala yang sangat besar ya. Tentu saja ini dengan sarana-sarana ini, dengan memanfaatkan buku-buku yang tadi ya, dan juga kalau saja masih terbatas kita memahami satu buku dan kita masih memerlukan bimbingan, tentu saja juga bisa banyak kita dapati atau kita datangi kajian-kajian membahas tentangnya, kajian-kajian membahas tentangnya ya. Ini tentu saja sangat mungkin bisa kita lakukan, sangat mungkin bisa kita lakukan. Bagi kita orang tua yang memang masih memiliki kekurangan-kekurangan di dalam keilmuan tentang masalah sirah dan sebagainya yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah SAW, bisa kita ajak anak-anak kita atau juga keluarga kita, anak kita mengikuti kajian-kajian tersebut ya, mengikuti kajian-kajian tersebut ini sangat penting. Bagaimana kekurangan tersebut bisa kita penuhi dengan cara demikian. Wallahualam, mudah-mudahan bisa membantu problematika rumah tangga yang berkaitan dengan pendidikan anak. Menurut saya sangat luas, itu ini pembahasannya sangat luas. Salah satunya adalah problematika anak yang belum mau menuruti arahan dari orang tua, ini problematika yang sangat sering dan memang senantiasa kita jumpai di dalam kehidupan rumah tangga gitu ya, kehidupan rumah tangga. Ada beberapa tips mungkin untuk hal ini. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus bergaul dengan anak kita dengan pergaulan yang baik ya, bergaul dengan anak kita dengan cara pergaulan yang baik. Beragam, kemudian pasal yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengharamkan musik. Investasi properti adalah investasi manajemen. Namun pasti di mana ada keamanan itu pasti ada tips lah untuk yang bisa dibagikan. Karena kalau saya bisa rangkum ada beberapa tips, itu satu, kita harus mempertimbangkan sebelum kita membeli properti ya. Kita harus mempertimbangkan itu developernya siapa. Jadi apakah track record? Cintaku habiskan sisa cintaku.
Alhamdulillah.